Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Professor Ganefri PhD, Director of Universitas Negeri Padang. Welcome to Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang merupakan perguruan tinggi negeri terakreditasi unggul di Indonesia, memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana dengan 42 program studi terakreditasi A. I'm Hibzi Liman, and we are students from Republic Polytechnic in Singapore. Kami akan membawa ilmu dari Universitas Negeri Padang ini ke Papua untuk membangun Papua lebih baik. Hello everyone, nama saya Maria Adeline Doroin. I'm from Capiz State University, Philippines. It's worth to remember and worth to share to the world. Mabuhay UNP! Selain akreditasi dan juga fasilitas yang memadai, Universitas Negeri Padang juga mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bersaing di dunia pekerjaan termasuk di dunia internasional. Universitas Negeri Padang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lengkap seperti laboratorium dan peralatan praktik yang canggih, perpustakaan pusat dan ruang baca yang tersebar di seluruh fakultas dan program studi, pusat bisnis, fasilitas olahraga. Masjid, klinik, asrama mahasiswa internasional. Serta dukungan jaringan internet dengan kapasitas 2,5 GB per detik. Universitas Negeri Padang juga memiliki UNP Hotel and Convention, standar hotel bintang 3. Capaian dan prestasi terbaik Universitas Negeri Padang dalam 4 tahun terakhir adalah terbaik 1 PTN kategori BLU dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2018. Penghargaan dari Menristek Dikti sebagai penyelenggara kontes mobil hemat listrik terbaik tahun 2018. Penghargaan sebagai PTN pengelola aset terbaik di Indonesia. Universitas Negeri Padang juga berhasil menjadi juara 1 PTN Satker dan BLU yang berhasil melaksanakan SPMI dan pembudayaan mutu tingkat nasional. Capaian berikutnya adalah UNP dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik 2 nasional dalam pelayanan informasi melalui website dan penghargaan sebagai perguruan tinggi informatif di Indonesia. Mahasiswa Universitas Negeri Padang berprestasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti akademik, olahraga, seni dan budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mewujudkan visi sebagai universitas unggul dan bermartabat di Asia tahun 2024, UNP kini fokus meningkatkan kualitas program studi untuk terakreditasi unggul di BANPT, serta mendapat sertifikat dan akreditasi internasional. Tahun 2019, 4 program studi berhasil mendapatkan sertifikat AUNQA dan 4 prodi akan divisitasi tahun 2020. Saat ini, 12 program studi sedang dipersiapkan untuk akreditasi internasional ASIN.
Universitas Negeri Padang juga menyelenggarakan 15 kelas internasional dan 1 program dual degree. Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki 8 program studi S1, 4 program studi magister, 1 program profesi, dan 2 program studi S3 atau doktoral. 7 di antaranya sudah terakreditasi A. Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Untuk jenjang S1 telah melaksanakan perkuliahan mulai tahun akademik 2007-2008. Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan menghasilkan calon guru pendidikan anak usia dini yang profesional dan berdaya saing di level internasional, khususnya Asia Tenggara tahun 2020. Hello everyone, I'm Wei Yikucho. I'm an international student from Myanmar. I'm currently studying early child education in Universitas Negeri Padang. Teaching children is my passion. I've always wanted to be an early child educator. So after I graduated from high school, I started study programs about early child education and finally found a scholarship in this university. Thanks to globalization, I got a chance to study abroad. For me, studying early child education can be very rewarding because it gives us knowledge to shape the lives of young children. Here, I gain knowledge and skills to teach young children. I believe that I can contribute my country well as an early child educator when I get back to my country after studying this program. Thank you. Hello, my name is Ethan Mugu. I am from Myanmar. I study in early child education in the third semester. During the study, I found Universitas Negeri Padang is a nice place to study. The environment is very supportive and motivating. The teachers support us to gain knowledge in early child education fees. They prepare us to be a qualified teacher. That is positive experience for us to study here. I believe that in the future, I can be a potential teacher in Myanmar after graduating from here.
jurusan dan program studi pendidikan guru PAUD didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan tenaga dosen dari guru besar, doktor dan magister, tamatan dalam maupun luar negeri yang ahli dan relevan di bidangnya. Saat ini, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini tidak hanya melayani mahasiswa yang berasal dari Indonesia saja, bahkan sudah ada mahasiswa asing dari Malaysia dan Myanmar. Jurusan dan program studi pendidikan guru PAUD dilengkapi dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang nyaman dan memadai untuk pengembangan akademik dan berbagai keterampilan mahasiswa. Jurusan dan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini juga memfasilitasi pengembangan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa serta kewirausahaan yang berkoordinasi dengan fakultas dan universitas. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan atau himpunan mahasiswa jurusan dan program studi. Layanan Sistem Informasi Akademik, Jurusan dan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tersedia dalam bentuk akses online yang mudah dan bisa diakses oleh Civitas Akademika setiap waktu dan di mana saja.